gede, gunung favorit di Jawa Barat. Ya, bagaimana tidak? Gunung ini banyak jadi prioritas pendaki. Selain dekat dengan ibu kota, juga mempunyai daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah alun-alun Surya Kencana. Video kali ini terusan dari video yang kemarin. Jadi, dari Surya Kencana kami camp dan akan summit ke puncak Gunung Gede. Setelah sampai di alun-alun barat Surya Kencana, kami mendirikan tenda. Ya, di sini kami akan camp semalam dan paginya akan summit. Di sini kami berbagi tugas, ada yang mengambil air di bawah sana dan ada yang mendirikan tenda. Kong, hai. Sampai juga gede ya Kong ya. Yang diledek sama berapa orang tuh ya. Tapi bisa kan? Jadi jangan didengerin kok, gak ada yang pro gak ada, ya, semua juga sama kok, jangan didengerin. Iya ya kan bang ya, iya. Tidak capek nana lagi tidak. Lagi sih, lagi masak dulu tuh, bikin nasi liwet. Woi, di sabana. Wuhui, meni. Ah, ini kedenge. Ketika kami sedang memasak, kabut pun datang dan ini menambah eksotiknya Gunung Gede atau keindahan bertambah di alun-alun Surya Kencana. Ya, seperti yang terlihat di video, kabut datang dan pergi silih berganti. Iya, lagi ngapain ini bang? Bikin bala-bala. Bala-bala. Lewat. Tadi mamahnya loba dibikin dulu kan. Ala chef bonbon. Tepol Santoso. Abokla, abokla. Kejang buduk Santoso. Santoni. Pin kok apet dia sih? Minyak. Eta naro rapet teh. Ima sedih mereka nak, malu terbangin aja. Ang Yohana lah, hujan ada dua. Calik. Asup bisa. Iya guys, kita review bala-bala ala chef buduk Santoso. Jadi gini ya, itu gitu, sudah. Balik ngerokok tuh duk. Ini mantep kan. Tuh, ini otak kepiran. Agak disepas ek mihna. Ini jendok mih gitu. Kaje leduk. Oh, gede. Gede asli. Gede sama. Gede anak kebo sama asli. Tadi. Mana nih? Gua lupa. Jangan tongkat pikir. Tongkat. Coba lu mana? Tongkat. Ada babi hu guys. Di malam hari kami dikejutkan dengan kemunculan babi hutan atau babi yang ada di alun-alun Surya Kencana. Kami melihat beberapa ekor babi yang sedang melintas ke jadi dalam biasa ngambu, iyo, jadi kami kedaran. Mencari atau mengamankan agar tidak masuk tenda atau mendekati kami.
Adelus. Nah, nanti tak. Oke, malam ini di Gunung Gede ya. Belum pernah tidur nih. Udah jam setengah. Setengah-setengah ini. Duh. Dok, dingin gak? Alhamdulillah, dingin. Om? Sedang-sedang saja. Ini lagi ngopi ya? Waduh. Tadi ada apa tadi? Binatang apa tadi kesini? Apa ya disebut? Hanya sesuatu lah. Sesuatu. Sesuatu. Yang bikin semuanya panik. Kalau direkam tuh lucu om tadi. Keren deh. Dok. Anda kenapa lari tadi? Wasa. Oke, saya mau jalan-jalan dulu nih di sekitaran ini. Pohon Edelweiss di malam hari ya. Mantap. Yuk. Di pagi hari sekitar jam 5.30 teman-teman saya summit ke atas atau ke puncak Gunung Gede. Namun saya tidak ikut atau masih kedinginan ya, karena cuaca dan tidak memakai perlengkapan yang cukup. Akhirnya saya kedinginan dan memilih untuk beristirahat di tenda. Tapi tenang saja, nanti siang atau jam 6 saya akan menyusul mereka ke puncak Gunung Gede. Saya akan solo summit ya. Summit ya. Saya mau sendiri. Puncak Gunung Gede ya. Oke, gas. Kadang waktu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Niat mau jam 6 tapi saya jam setengah 7 baru mau naik. Nah, itulah manusia. Kadang lupa akan waktunya. Oke, capek juga ya. Lumayan. Menit perjalanan ini. Tuh, ini trek ya. Menuju puncak gede. Nanjak. Oke, saya nyampe nih. Mantap. Estimasi waktu dari tempat saya camp di alun-alun Surya Kencana Barat ke puncak gede kurang lebih memakan waktu 32 menit saja. Serangan. Itu. Oh, sono dong. Nestingnya di bawah, nestingnya. Ya. Yeah. Bersyukur pada Allah karena pagi hari ini saya bersama teman-teman saya bisa sampai di puncak gede. Parang, om. Ya, seperti inilah pemandangannya di puncak Gunung Gede.
awannya begitu menakjubkan dan udara yang salah sejuk deh. Segar namun sedikit bau belerang. Tapi pemandangan di depan saya begitu memuaskan. Terbayar sudah semua kelelahan yang saya lewati di puncak Gunung Gede ini. Selama perjalanan di sana kami sangat menikmatinya. Allahu Akbar. Masih kabut ternyata kawan-kawan. Kawahnya tuh di bawah. Kawah. Dan mereka sedang berfoto ria. Mau nanya nih, apa sih yang membuat orang tertarik dengan bunga edelweiss ini? Sebenarnya bukan bunganya yang. Bukan bunganya, apanya tuh? Tapi kisahnya. Kisahnya. Apa yang terkandung dalam kisah ini, di dalam bunga edelweiss ini? Bunga edelweiss itu memiliki kisah atau mitos lah. Apa tuh? Keabadian. Oh, keabadian. Sebuah keabadian. Jadi ada bunga keabadian itu edelweiss. Iya. Sedangkan keabadian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah. Raituhu illah. Oke, thank you. Jadi gini. Jangan ambil ya buat apa? Buat apa? Cukup menikmati aja. Benar enggak, Dan? Betul. Nikmatilah. Dan bersyukurlah. Anjing. Paman lagu, Melago, Laju Matalah.